Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nusalli wa nusallim ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah Kau muslimin, kaum muslimat Azani wa iyakum Di antara pembahasan yang dilaksanakan Pada sidang yang ke-12 Dewan Fatwa di Tawangmangu adalah pembahasan seputar pembuatan bank ASI, air susu ibu. Dan bagaimana pengaruhnya dalam hal kemahraman. Apakah seorang yang menyusu dari bank ASI ini kemudian terpengaruh secara hukum mahram. Maka dari uh, pembahasan panjang seputar hal ini dan Membahas juga perbedaan para ulama dari seluruh yang sudah dibahas, maka Dewan Fatwa menyimpulkan dengan dua poin sebagai berikut. <tuh> yang pertama, bahwa pengadaan bank ASI air susu ibu hukumnya terlarang secara syariat karena hal ini akan menimbulkan. Ketidakjelasan hubungan mahram dan juga menimbulkan kekacauan nasab, dan syariat Islam sangat menjunjung tinggi penjagaan terhadap nasab. Poin yang kedua, bahwa adanya susu formula dan ibu susuan secara langsung, sebagai sumber gizi pengganti bagi bayi adalah merupakan satu hal yang menjadikan bahwa kebutuhan terhadap bank asi bukanlah kebutuhan yang sifatnya darurat. Kebutuhan akan pembuatan bank asi tidaklah darurat. Demikian dua poin besar yang bisa disimpulkan dari sidang fatwa ke-12 seputar hukum pembuatan bank asi dan pengaruhnya pada kemahroman. Sebuah bermanfaat. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته